Kemudian ada di dalam dakwaan terhadap suami saudara ya, ya. Mengenai tindak pidana pencucian uang ya? Ya, bahwa ada banyak ikutas seperti berendut itu bagaimana? Saya bisa jelaskan yang betul, banyak sekali yang mulia. Ya. Mungkin kecil ada. Saya akan jelaskan yang mulia satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada 23 lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang mengendorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini diendorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saja, tidak ada ratusan tas yang mulai sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 80. Betul, tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan, ketika saya pakai, saya foto, kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Karena suami saya tahu, saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014. Itu ya? Betul. Ini saudara jujur ya? Iya. Penghasilan saudara dengan penghasilan suami saudara lebih banyak siapa? Saya tidak pernah bertanya. Suami saudara. Betul. Suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, istri dan anak-anak ya. Suami saudara yang saksi ketahui ya. Penghasilan terdakwa produksinya suami saudara itu. Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ya, batu bara. Ya. Apa kemudian timah juga? Tidak yang mulia. Tidak? Tidak. Bukan. Kalau dia nanti ngaku sebagai bukan. Bukan. Karena sekarang kita periksa ini perkara timah. Iya, iya. Katanya ke timah seperti itu. Suami saya pengusaha tambang batu bara. Ketika saya melihat, saya melakukan preskon bersama teman-teman media, saya mengatakan suami saya pengusaha batu bara. Batu bara ya? Batu bara.